Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Jelang debat capres yang digelar pada Minggu 4 Februari malam, Presiden Joko Widodo memberikan pesan khusus kepada para kandidat. Dalam keterangannya saat kunjungan ke Soroyang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Sabtu 3 Februari, Presiden Jokowi meminta agar Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo bisa memberikan visi dan misi yang substansial. Jokowi meminta agar ketiga capres tidak terjebak pada penyerangan personal. Menurut Jokowi, debat yang mengutamakan visi-misi yang substansial tentunya akan berguna bagi masyarakat. Pernyataan Jokowi ini berkaitan dengan gelaran debat ketiga pada Minggu 7 Januari lalu. Dalam debat tersebut, dua kandidat capres, yakni Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo, dianggap terlalu menyerang Prabowo Subianto. Serangan tersebut berkaitan dengan kinerja Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Anies bahkan memberi Prabowo nilai 11 dari 100 karena dianggap belum maksimal. Pernyataan dari Anies ini pun kemudian terus jadi sorotan, bahkan kerap diungkit oleh Prabowo dalam tiap orasi politiknya di hadapan relawan. Besok jadi debat terakhir. Ada hal-hal ditekankan? Ya, semua calon bisa menyampaikan visi-misi yang substansial, tidak terjebak pada debat yang terlalu personal. Tapi saya kira akan baik kalau debatnya itu mendebatkan mengenai visi yang substansial. Visi yang berguna bagi negara, berguna bagi bangsa, berguna bagi rakyat kita. Ya. Pak Jokowi, harapan depan terakhir. Ada hal-hal ditekankan? Ya, semua calon bisa menyampaikan visi-misi yang substansial, tidak terjebak pada debat yang terlalu personal, tapi saya kira akan baik kalau debatnya itu mendebatkan mengenai visi yang substansial. Visi yang berguna bagi negara, berguna bagi bangsa, berguna bagi rakyat. Sejumlah persiapan tentu telah dijalani oleh para kandidat capres dalam menghadapi debat final yang akan digelar di JCC Senayan pada Minggu 4 Februari malam. Adapun debat terakhir akan mengambil tema kesejahteraan sosial, pembangunan sumber daya manusia atau SDM, dan inklusi. Kemudian terdapat subtema yakni pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kebudayaan, teknologi informasi, serta kesejahteraan sosial. Terkait dengan debat ini, Capres Anies Baswedan dianggap mampu memberikan yang terbaik. Juru bicara Timnas Amin Surya Chandra dalam keterangannya pada Sabtu 3 Februari mengatakan, tema debat terakhir merupakan ranah yang dikuasai oleh Anies. Pasalnya, Anies tercatat memiliki rekam jejak sebagai Gubernur DKI Jakarta periode 2017 hingga 2022. Tanya sebagai pejabat publik, Surya Chandra menyebut Anies juga menguasainya sebagai pribadi. Mantan Wakil Menteri ATR BPN itu berharap agar Anies bisa melakukan performa terbaik dalam debat terakhir. Sama seperti Timnas Amin, Direktur TPN Ganjar Mahfud Charles Honoris juga meyakini Ganjar Pranowo bisa menguasai debat kelima ini. Charles dalam keterangannya di Jakarta Utara Sabtu 3 Februari mengatakan Ganjar telah memiliki bekal yakni pengalamannya sebagai Gubernur Jawa Tengah selama dua periode. Menurutnya, Ganjar akan menyampaikan keberhasilan dan capaiannya selama menjadi pejabat publik. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto secara blak-blakan mengaku was-was jelang debat kelima pada Minggu 4 Februari. Hal ini disampaikannya saat kampanye Akbar Partai Demokrat di Gor Gajayana, Malang, Jawa Timur pada Kamis 1 Februari lalu. Prabowo kemudian mengungkit ke momen saat dirinya dinilai rendah oleh Anies Baswedan dalam debat tersebut. Kemudian Prabowo kembali mengungkapkan keresahannya saat menghadiri Festival Negeri Elok di Cilandak, Jakarta Selatan pada Sabtu 3 Februari. Menteri Pertahanan tersebut menyampaikan bahwa saat ini pasangannya Gibran Raka Buming Raka sudah bisa santai karena tidak memikirkan debat.
Prabowo mengaku dirinya merasa deg-degan menjelang debat pamungkas nanti malam. Ia lantas meminta izin kepada penginisiasi Festival Negeri Elok, Didit Prabowo yang juga anaknya untuk pulang cepat agar bisa berlatih. Untuk diketahui, debat terakhir akan digelar pada Minggu 4 Februari pukul 7 malam nanti. Sama seperti debat sebelumnya, venue debat kembali digelar di Jakarta Convention Center atau JCC Senayan. Adapun debat terakhir akan mengambil tema kesejahteraan sosial, pembangunan sumber daya manusia, dan inklusi. Kampanye 7 hari, ya. Kayaknya sih kalau lihat semua indikator, ya kita kira-kira sekali putaran kira-kira ya. Ya kita, tapi saya sekarang Mas Gibran udah santai, aku yang deg-deg. Aku minta izin ya Mas Didit. Habis ini saya harus latihan. Aman Pak. Malu sama Mas Gibran. Latihannya bener. Jadi aku juga mau latihan. Takut nanti dikasih nilai rendah lagi. Ada yang berbeda dari debat pamungkas para capres yang digelar pada Minggu 4 Februari malam nanti. KPU RI akan menambah durasi pada segmen ke-6 atau closing statement masing-masing calon. Komisioner KPU RI Agus Melas dalam keterangan pada Jumat 2 Februari mengatakan, berdasarkan hasil rapat disepakati bahwa durasi segmen ke-6 mulanya 2 menit jadi 4 menit. Menurut Agus, meski ada perubahan durasi, namun hal ini tidak mengubah durasi total pelaksanaan debat. Seperti diketahui bersama, total durasi debat Pilpres yakni 120 menit. Menurut Agus, penambahan durasi bukan hal yang baru, karena menurutnya hal tersebut pernah dilakukan saat debat pada Pilpres 2019. Dikatakan oleh Agus, penambahan durasi closing statement merupakan usulan dari tim kampanye yang disepakati oleh kandidat dan KPU RI. Pasalnya, ada kebutuhan dari para kandidat untuk menyampaikan visi, misi, dan program kerja. Durasi selama 2 menit dianggap belum cukup untuk meyakinkan pemilih. Terlebih, ini merupakan debat terakhir yang menentukan sikap para pemilih. Penambahan durasi ini juga dilakukan karena hasil analisis selama 4 kali gelaran debat yang ditayangkan di televisi menunjukkan antusiasme publik yang sangat tinggi. Berdasarkan data KPU RI, tayangan debat telah menjangkau 394 juta penonton atau rata-rata ada lebih dari 98 juta penonton yang bisa dijangkau dalam tiap debat. Adapun debat terakhir ini akan kembali digelar di Jakarta Convention Center atau JCC Senayan pukul 7 malam nanti. KPU juga sebelumnya sudah menggelar beberapa rapat, baik evaluasi yang melibatkan antara KPU dengan tim paslon, kemudian beberapa kali juga melakukan rapat antara KPU dengan media penyelenggara, dan juga rapat koordinasi yang melibatkan 3 pihak, KPU, tim paslon, juga media penyelenggara, dan kemudian hasil-hasilnya itu sebagaimana yang kami sampaikan. Untuk nanti pelaksanaan debat ke-5 pada tanggal 4 Februari tahun 2024 mendatang di JCC, secara prinsip waktu dan segmen dari pelaksanaan debat tidak mengalami perubahan. Tetapi pada saat rapat evaluasi yang terakhir, rapat koordinasi, ada usulan dari tim paslon untuk khusus di debat ke-5 ini pada segmen terakhir yaitu segmen penutup itu akan ditambahkan alokasi waktu untuk masing-masing paslon yang biasanya di segmen ke-6 itu 2 menit menjadi 4 menit tanpa mengubah durasi waktu total pelaksanaan debat 120 menit. Kami sudah kelola itu dan kami sudah atur dan kemudian nanti di khusus di segmen ke-6 atau penutup, maka alokasi waktu untuk closing statement dari masing-masing calon presiden akan dipenuhi sebanyak 4 menit masing-masing paslon. Demikian informasi dalam Viral News kali ini, saya Siska Mawasi pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang.
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Jelang debat capres yang digelar pada Minggu 4 Februari malam, Presiden Joko Widodo memberikan pesan khusus kepada para kandidat. Dalam keterangannya saat kunjungan ke Soroyang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Sabtu 3 Februari, Presiden Jokowi meminta agar Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo bisa memberikan visi dan misi yang substansial. Jokowi meminta agar ketiga capres tidak terjebak pada penyerangan personal. Menurut Jokowi, debat yang mengutamakan visi-misi yang substansial tentunya akan berguna bagi masyarakat. Pernyataan Jokowi ini berkaitan dengan gelaran debat ketiga pada Minggu 7 Januari lalu. Dalam debat tersebut, dua kandidat capres, yakni Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo, dianggap terlalu menyerang Prabowo Subianto. Serangan tersebut berkaitan dengan kinerja Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Anies bahkan memberi Prabowo nilai 11 dari 100 karena dianggap belum maksimal. Pernyataan dari Anies ini pun kemudian terus jadi sorotan, bahkan kerap diungkit oleh Prabowo dalam tiap orasi politiknya di hadapan relawan. Ya, semua calon bisa menyampaikan visi-misi yang substansial, tidak terjebak pada debat yang apa? Yang apa ya? Yang terlalu personal, tapi saya kira akan baik kalau debatnya itu mendebatkan mengenai visi yang substansial. Visi yang berguna bagi negara, berguna bagi bangsa, berguna bagi rakyat kita. Ya. Pak Jokowi, harapan depan Pak terakhir. Ada hal yang ditekankan. Ya, semua calon bisa menyampaikan visi-misi yang substansial, tidak terjebak pada debat yang apa? Yang apa ya? Yang terlalu personal, tapi saya kira akan baik kalau debatnya itu mendebatkan mengenai visi yang substansial. Visi yang berguna bagi negara, berguna bagi bangsa, berguna bagi rakyat. Sejumlah persiapan tentu telah dijalani oleh para kandidat capres dalam menghadapi debat final yang akan digelar di JCC Senayan pada Minggu 4 Februari malam. Adapun debat terakhir akan mengambil tema kesejahteraan sosial, pembangunan sumber daya manusia atau SDM, dan inklusi. Kemudian terdapat subtema yakni pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kebudayaan, teknologi informasi, serta kesejahteraan sosial. Terkait dengan debat ini, Capres Anies Baswedan dianggap mampu memberikan yang terbaik. Juru bicara Timnas Amin Surya Chandra dalam keterangannya pada Sabtu 3 Februari mengatakan, tema debat terakhir merupakan ranah yang dikuasai oleh Anies. Pasalnya, Anies tercatat memiliki rekam jejak sebagai Gubernur DKI Jakarta periode 2017 hingga 2022. Tanya sebagai pejabat publik, Surya Chandra menyebut Anies juga menguasainya sebagai pribadi. Mantan Wakil Menteri ATR BPN itu berharap agar Anies bisa melakukan performa terbaik dalam debat terakhir. Sama seperti Timnas Amin, Direktur TPN Ganjar Mahfud Charles Honoris juga meyakini Ganjar Pranowo bisa menguasai debat kelima ini. Charles dalam keterangannya di Jakarta Utara Sabtu 3 Februari mengatakan Ganjar telah memiliki bekal yakni pengalamannya sebagai Gubernur Jawa Tengah selama dua periode. Menurutnya, Ganjar akan menyampaikan keberhasilan dan capaiannya selama menjadi pejabat publik. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto secara belak-belakan mengaku was-was jelang debat kelima pada Minggu 4 Februari. Hal ini disampaikannya saat kampanye akbar Partai Demokrat di Gor Gajayana, Malang, Jawa Timur pada Kamis 1 Februari lalu. Prabowo kemudian mengungkit momen saat dirinya dinilai rendah oleh Anies Baswedan dalam debat tersebut. Kemudian Prabowo kembali mengungkapkan keresahannya saat menghadiri Festival Negeri Elok di Cilandak, Jakarta Selatan pada Sabtu 3 Februari.
Menteri Pertahanan tersebut menyampaikan bahwa saat ini pasangannya Gibran Raka Buming Raka sudah bisa santai karena tidak memikirkan debat. Prabowo mengaku dirinya merasa deg-degan menjelang debat pamungkas nanti malam. Ia lantas meminta izin kepada penginisiasi Festival Negeri Elok, Didit Prabowo yang juga anaknya untuk pulang cepat agar bisa berlatih. Untuk diketahui, debat terakhir akan digelar pada Minggu 4 Februari pukul 7 malam nanti. Sama seperti debat sebelumnya, venue debat kembali digelar di Jakarta Convention Center atau JCC Senayan. Adapun debat terakhir akan mengambil tema kesejahteraan sosial, pembangunan sumber daya manusia, dan inklusi. Kampanye 7 hari, ya. Kayaknya sih kalau lihat semua indikator ya kita kira-kira sekali putaran kira-kira ya. Ya kita, tapi saya sekarang Mas Gibran udah santai, aku yang gerdik-duk. Aku minta izin ya Mas Jid, abis ini saya harus harus latihan. Buat besok. Aman Pak. Malu sama Mas Gibran. Latihannya bener. Jadi aku juga mau latihan. Takut nanti dikasih nilai rendah lagi. Ada yang berbeda dari debat pamungkas para capres yang digelar pada Minggu 4 Februari malam nanti. KPU RI akan menambah durasi pada segmen ke-6 atau closing statement masing-masing calon. Komisioner KPU RI Agus Melas dalam keterangan pada Jumat 2 Februari mengatakan, berdasarkan hasil rapat disepakati bahwa durasi segmen ke-6 mulanya 2 menit jadi 4 menit. Menurut Agus, meski ada perubahan durasi, namun hal ini tidak mengubah durasi total pelaksanaan debat. Seperti diketahui bersama, total durasi debat Pilpres yakni 120 menit. Menurut Agus, penambahan durasi bukan hal yang baru, karena menurutnya hal tersebut pernah dilakukan saat debat pada Pilpres 2019. Dikatakan oleh Agus, penambahan durasi closing statement merupakan usulan dari tim kampanye yang disepakati oleh kandidat dan KPU RI. Pasalnya, ada kebutuhan dari para kandidat untuk menyampaikan visi-misi dan program kerja. Durasi selama 2 menit dianggap belum cukup untuk meyakinkan pemilih. Terlebih, ini merupakan debat terakhir yang menentukan sikap para pemilih. Penambahan durasi ini juga dilakukan karena hasil analisis selama 4 kali gelaran debat yang ditayangkan di televisi menunjukkan antusiasme publik yang sangat tinggi. Berdasarkan data KPU RI, tayangan debat telah menjangkau 394 juta penonton atau rata-rata ada lebih dari 98 juta penonton yang bisa dijangkau dalam tiap debat. Adapun debat terakhir ini akan kembali digelar di Jakarta Convention Center atau JCC Senayan pukul 7 malam nanti. KPU juga sebelumnya sudah menggelar beberapa rapat, baik evaluasi yang melibatkan antara KPU dengan tim paslon, kemudian beberapa kali juga melakukan rapat antara KPU dengan media penyelenggara, dan juga rapat koordinasi yang melibatkan tiga pihak, KPU, tim paslon, juga media penyelenggara, dan kemudian hasil-hasilnya itu sebagaimana yang kami sampaikan. Untuk nanti pelaksanaan debat ke-5 pada tanggal 4 Februari tahun 2024 mendatang di JCC, secara prinsip waktu dan segmen dari pelaksanaan debat tidak mengalami perubahan. Tetapi pada saat rapat evaluasi yang terakhir, rapat koordinasi, ada usulan dari tim paslon untuk khusus di debat kelima ini pada segmen terakhir yaitu segmen penutup itu akan ditambahkan alokasi waktu untuk masing-masing paslon yang biasanya di segmen ke-6 itu 2 menit menjadi 4 menit tanpa mengubah durasi waktu total pelaksanaan debat 120 menit. Kami sudah kelola itu dan kami sudah atur dan kemudian nanti di khusus di segmen ke-6 atau penutup, maka alokasi waktu untuk closing statement dari masing-masing calon presiden akan dipenuhi sebanyak 4 menit masing-masing paslon.
Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Saya Siska Mawasi pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Jelang debat capres yang digelar pada Minggu 4 Februari malam, Presiden Joko Widodo memberikan pesan khusus kepada para kandidat. Dalam keterangannya saat kunjungan ke Soroyang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Sabtu 3 Februari, Presiden Jokowi meminta agar Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo bisa memberikan visi dan misi yang substansial. Jokowi meminta agar ketiga capres tidak terjebak pada penyerangan personal. Menurut Jokowi, debat yang mengutamakan visi-misi yang substansial tentunya akan berguna bagi masyarakat. Pernyataan Jokowi ini berkaitan dengan gelaran debat ketiga pada Minggu 7 Januari lalu. Dalam debat tersebut, dua kandidat capres, yakni Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo, dianggap terlalu menyerang Prabowo Subianto. Serangan tersebut berkaitan dengan kinerja Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Anies bahkan memberi Prabowo nilai 11 dari 100 karena dianggap belum maksimal. Pernyataan dari Anies ini pun kemudian terus jadi sorotan, bahkan kerap diungkit oleh Prabowo dalam tiap orasi politiknya di hadapan relawan. Ya, semua calon bisa menyampaikan visi-misi yang substansial, tidak terjebak pada debat yang terlalu personal, tapi saya kira akan baik kalau debatnya itu mendebatkan mengenai visi yang substansial. Visi yang berguna bagi negara, berguna bagi bangsa, berguna bagi rakyat kita. Ya. Pak Jokowi, harapan depan sih terakhir. Ada hal yang ditekankan. Ya, semua calon bisa menyampaikan visi-misi yang substansial, tidak terjebak pada debat terlalu personal, tapi saya kira akan baik kalau debatnya itu mendebatkan mengenai visi yang substansial. Visi yang berguna bagi negara, berguna bagi bangsa, berguna bagi rakyat. Sejumlah persiapan tentu telah dijalani oleh para kandidat capres dalam menghadapi debat final yang akan digelar di JCC Senayan pada Minggu 4 Februari malam. Adapun debat terakhir akan mengambil tema kesejahteraan sosial, pembangunan sumber daya manusia atau SDM, dan inklusi. Kemudian terdapat subtema yakni pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kebudayaan, teknologi informasi, serta kesejahteraan sosial. Terkait dengan debat ini, Capres Anies Baswedan dianggap mampu memberikan yang terbaik. Juru bicara Timnas Amin Surya Chandra dalam keterangannya pada Sabtu 3 Februari mengatakan, tema debat terakhir merupakan ranah yang dikuasai oleh Anies. Pasalnya, Anies tercatat memiliki rekam jejak sebagai Gubernur DKI Jakarta periode 2017 hingga 2022. Tanya sebagai pejabat publik, Surya Chandra menyebut Anies juga menguasainya sebagai pribadi. Mantan Wakil Menteri ATR BPN itu berharap agar Anies bisa melakukan performa terbaik dalam debat terakhir. Sama seperti Timnas Amin, Direktur TPN Ganjar Mahfud Charles Honoris juga meyakini Ganjar Pranowo bisa menguasai debat kelima ini. Charles dalam keterangannya di Jakarta Utara Sabtu 3 Februari mengatakan Ganjar telah memiliki bekal yakni pengalamannya sebagai Gubernur Jawa Tengah selama dua periode. Menurutnya, Ganjar akan menyampaikan keberhasilan dan capaiannya selama menjadi pejabat publik. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto secara blak-blakan mengaku was-was jelang debat kelima pada Minggu 4 Februari. Hal ini disampaikannya saat kampanye akbar Partai Demokrat di Gor Gajayana, Malang, Jawa Timur pada Kamis 1 Februari lalu. Prabowo kemudian mengungkit ke momen saat dirinya dinilai rendah oleh Anies Baswedan dalam debat tersebut.
Kemudian Prabowo kembali mengungkapkan keresahannya saat menghadiri Festival Negeri Elok di Cilandak, Jakarta Selatan pada Sabtu 3 Februari. Menteri Pertahanan tersebut menyampaikan bahwa saat ini pasangannya Gibran Raka Buming Raka sudah bisa santai karena tidak memikirkan debat. Prabowo mengaku dirinya merasa deg-degan menjelang debat pamungkas nanti malam. Ia lantas meminta izin kepada penginisiasi Festival Negeri Elok, Didit Prabowo yang juga anaknya untuk pulang cepat agar bisa berlatih. Untuk diketahui, debat terakhir akan digelar pada Minggu 4 Februari pukul 7 malam nanti. Sama seperti debat sebelumnya, venue debat kembali digelar di Jakarta Convention Center atau JCC Senayan. Adapun debat terakhir akan mengambil tema kesejahteraan sosial, pembangunan sumber daya manusia, dan inklusi. Kampanye 7 hari ya. Kayaknya sih kalau lihat semua indikator ya kita kira-kira sekali putaran kira-kira ya. Ya kita. Tapi saya sekarang Mas Gibran udah santai, aku yang deg-deg. Aku minta izin ya Mas Jid. Abis ini saya harus latihan. Buat biasa. Aman Pak. Malu sama Mas Gibran. Latihannya bener. Jadi aku juga mau latihan. Takut nanti dikasih nilai rendah lagi. Ada yang berbeda dari debat pamungkas para capres yang digelar pada Minggu 4 Februari malam nanti. KPU RI akan menambah durasi pada segmen ke-6 atau closing statement masing-masing calon. Komisioner KPU RI Agus Melas dalam keterangan pada Jumat 2 Februari mengatakan, berdasarkan hasil rapat disepakati bahwa durasi segmen ke-6 mulanya 2 menit jadi 4 menit. Menurut Agus, meski ada perubahan durasi, namun hal ini tidak mengubah durasi total pelaksanaan debat. Seperti diketahui bersama, total durasi debat Pilpres yakni 120 menit. Menurut Agus, penambahan durasi bukan hal yang baru, karena menurutnya hal tersebut pernah dilakukan saat debat pada Pilpres 2019. Dikatakan oleh Agus, penambahan durasi closing statement merupakan usulan dari tim kampanye yang disepakati oleh kandidat dan KPU RI. Pasalnya, ada kebutuhan dari para kandidat untuk menyampaikan visi, misi, dan program kerja. Durasi selama 2 menit dianggap belum cukup untuk meyakinkan pemilih. Terlebih, ini merupakan debat terakhir yang menentukan sikap para pemilih. Penambahan durasi ini juga dilakukan karena hasil analisis selama 4 kali gelaran debat yang ditayangkan di televisi menunjukkan antusiasme publik yang sangat tinggi. Berdasarkan data KPU RI, tayangan debat telah menjangkau 394 juta penonton atau rata-rata ada lebih dari 98 juta penonton yang bisa dijangkau dalam tiap debat. Adapun debat terakhir ini akan kembali digelar di Jakarta Convention Center atau JCC Senayan pukul 7 malam nanti. KPU juga sebelumnya sudah menggelar beberapa rapat, baik evaluasi yang melibatkan antara KPU dengan tim paslon, kemudian beberapa kali juga melakukan rapat antara KPU dengan media penyelenggara, dan juga rapat koordinasi yang melibatkan tiga pihak. KPU, tim paslon, juga media penyelenggara, dan kemudian hasil-hasilnya itu sebagaimana yang kami sampaikan. Untuk nanti pelaksanaan debat ke-5 pada tanggal 4 Februari tahun 2024 mendatang di JCC, secara prinsip waktu dan segmen dari pelaksanaan debat tidak mengalami perubahan. Tetapi pada saat rapat evaluasi yang terakhir, rapat koordinasi, ada usulan dari tim paslon untuk khusus di debat ke-5 ini pada segmen terakhir yaitu segmen penutup itu akan ditambahkan alokasi waktu untuk masing-masing paslon yang biasanya di segmen ke-6 itu 2 menit menjadi 4 menit tanpa mengubah durasi waktu total pelaksanaan debat 120 menit. Kami sudah kelola itu dan kami sudah atur dan kemudian nanti di khusus di segmen ke-6 atau penutup maka alokasi waktu
untuk closing statement dari masing-masing calon presiden akan dipenuhi sebanyak 4 menit masing-masing paslon. Demikian informasi dalam Viral News kali ini, saya Siska Mawasi pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawasi. Jelang debat capres yang digelar pada Minggu 4 Februari malam, Presiden Joko Widodo memberikan pesan khusus kepada para kandidat. Dalam keterangannya saat kunjungan ke Soroyang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Sabtu 3 Februari, Presiden Jokowi meminta agar Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo bisa memberikan visi dan misi yang substansial. Jokowi meminta agar ketiga capres tidak terjebak pada penyerangan personal. Menurut Jokowi, debat yang mengutamakan visi-misi yang substansial tentunya akan berguna bagi masyarakat. Pernyataan Jokowi ini berkaitan dengan gelaran debat ketiga pada Minggu 7 Januari lalu. Dalam debat tersebut, dua kandidat capres, yakni Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo, dianggap terlalu menyerang Prabowo Subianto. Serangan tersebut berkaitan dengan kinerja Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Anies bahkan memberi Prabowo nilai 11 dari 100 karena dianggap belum maksimal. Pernyataan dari Anies ini pun kemudian terus jadi sorotan, bahkan kerap diungkit oleh Prabowo dalam tiap orasi politiknya di hadapan relawan. Ya, semua calon bisa menyampaikan visi-misi yang substansial, tidak terjebak pada debat yang apa? Terlalu personal, tapi saya kira akan baik kalau debatnya itu mendebatkan mengenai visi yang substansial. Visi yang berguna bagi negara, berguna bagi bangsa, berguna bagi rakyat kita. Ya. Pak Jokowi, harapan depan Ya, semua calon bisa menyampaikan visi-misi yang substansial, tidak terjebak pada debat yang apa? Terlalu personal, tapi saya kira akan baik kalau debatnya itu mendebatkan mengenai visi yang substansial. Visi yang berguna bagi negara, berguna bagi bangsa, berguna bagi rakyat. Sejumlah persiapan tentu telah dijalani oleh para kandidat capres dalam menghadapi debat final yang akan digelar di JCC Senayan pada Minggu 4 Februari malam. Adapun debat terakhir akan mengambil tema kesejahteraan sosial, pembangunan sumber daya manusia atau SDM, dan inklusi. Kemudian terdapat subtema yakni pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kebudayaan, teknologi informasi, serta kesejahteraan sosial. Terkait dengan debat ini, Capres Anies Baswedan dianggap mampu memberikan yang terbaik. Juru bicara Timnas Amin Surya Chandra dalam keterangannya pada Sabtu 3 Februari mengatakan, tema debat terakhir merupakan ranah yang dikuasai oleh Anies. Pasalnya, Anies tercatat memiliki rekam jejak sebagai Gubernur DKI Jakarta periode 2017 hingga 2022. Tanya sebagai pejabat publik, Surya Chandra menyebut Anies juga menguasainya sebagai pribadi. Mantan Wakil Menteri ATR BPN itu berharap agar Anies bisa melakukan performa terbaik dalam debat terakhir. Sama seperti Timnas Amin, Direktur TPN Ganjar Mahfud Charles Honoris juga meyakini Ganjar Pranowo bisa menguasai debat kelima ini. Charles dalam keterangannya di Jakarta Utara Sabtu 3 Februari mengatakan, Ganjar telah memiliki bekal yakni pengalamannya sebagai Gubernur Jawa Tengah selama dua periode. Menurutnya, Ganjar akan menyampaikan keberhasilan dan capaiannya selama menjadi pejabat publik. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto secara belak-belakan mengaku was-was jelang debat kelima pada Minggu 4 Februari.
Hal ini disampaikannya saat kampanye Akbar Partai Demokrat di Gor Gajayana, Malang, Jawa Timur pada Kamis 1 Februari lalu. Prabowo kemudian mengungkit ke momen saat dirinya dinilai rendah oleh Anies Baswedan dalam debat tersebut. Kemudian Prabowo kembali mengungkapkan keresahannya saat menghadiri Festival Negeri Elok di Cilandak, Jakarta Selatan pada Sabtu 3 Februari. Menteri Pertahanan tersebut menyampaikan bahwa saat ini pasangannya Gibran Raka Buming Raka sudah bisa santai karena tidak memikirkan debat. Prabowo mengaku dirinya merasa deg-degan menjelang debat pamungkas nanti malam. Ia lantas meminta izin kepada penginisiasi Festival Negeri Elok, Didit Prabowo yang juga anaknya untuk pulang cepat agar bisa berlatih. Untuk diketahui, debat terakhir akan digelar pada Minggu 4 Februari pukul 7 malam nanti. Sama seperti debat sebelumnya, venue debat kembali digelar di Jakarta Convention Center atau JCC Senayan. Adapun debat terakhir akan mengambil tema kesejahteraan sosial, pembangunan sumber daya manusia, dan inklusi. Kampanye 7 hari ya. Kayaknya sih kalau lihat semua indikator ya kita kira-kira sekali putaran kira-kira ya. Ya kita. Tapi saya sekarang Mas Gibran udah santai, aku yang deg-deg. Aku minta izin ya Mas Jid. Habis ini saya harus latihan. Buat besok. Aman Pak. Malu sama Mas Gibran. Latihannya bener. Jadi aku juga mau latihan. Takut nanti dikasih nilai rendah lagi. Ada yang berbeda dari debat pamungkas para capres yang digelar pada Minggu 4 Februari malam nanti. KPWRI akan menambah durasi pada segmen ke-6 atau closing statement masing-masing calon. Komisioner KPWRI Agus Melas dalam keterangan pada Jumat 2 Februari mengatakan, berdasarkan hasil rapat disepakati bahwa durasi segmen ke-6 mulanya 2 menit jadi 4 menit. Menurut Agus, meski ada perubahan durasi, namun hal ini tidak mengubah durasi total pelaksanaan debat. Seperti diketahui bersama, total durasi debat Pilpres yakni 120 menit. Menurut Agus, penambahan durasi bukan hal yang baru, karena menurutnya hal tersebut pernah dilakukan saat debat pada Pilpres 2019. Dikatakan oleh Agus, penambahan durasi closing statement merupakan usulan dari tim kampanye yang disepakati oleh kandidat dan KPWRI. Pasalnya, ada kebutuhan dari para kandidat untuk menyampaikan visi, misi, dan program kerja. Durasi selama 2 menit dianggap belum cukup untuk meyakinkan pemilih. Terlebih, ini merupakan debat terakhir yang menentukan sikap para pemilih. Penambahan durasi ini juga dilakukan karena hasil analisis selama 4 kali gelaran debat yang ditayangkan di televisi menunjukkan antusiasme publik yang sangat tinggi. Berdasarkan data KPWRI, tayangan debat telah menjangkau 394 juta penonton atau rata-rata ada lebih dari 98 juta penonton yang bisa dijangkau dalam tiap debat. Adapun debat terakhir ini akan kembali digelar di Jakarta Convention Center atau JCC Senayan pukul 7 malam nanti. KPU juga sebelumnya sudah menggelar beberapa rapat, baik evaluasi yang melibatkan antara KPU dengan tim paslon, kemudian beberapa kali juga melakukan rapat antara KPU dengan media penyelenggara, dan juga rapat koordinasi yang melibatkan tiga pihak, KPU, tim paslon, juga media penyelenggara, dan kemudian hasil-hasilnya itu sebagaimana yang kami sampaikan. Untuk nanti pelaksanaan debat ke-5 pada tanggal 4 Februari tahun 2024 mendatang di JCC, secara prinsip waktu dan segmen dari pelaksanaan debat tidak mengalami perubahan. Tetapi pada saat rapat evaluasi yang terakhir, rapat koordinasi, ada usulan dari tim paslon untuk khusus di debat ke-5 ini pada segmen terakhir yaitu segmen penutup itu akan ditambahkan alokasi waktu untuk masing-masing paslon yang biasanya di segmen ke-6 itu 2 menit menjadi 4 menit tanpa mengubah durasi waktu total pelaksanaan debat 120 menit. Kami sudah
kelola itu, dan kami sudah atur, dan kemudian nanti di khusus di segmen ke-6 atau penutup, maka alokasi waktu untuk closing statement dari masing-masing calon presiden akan dipenuhi sebanyak 4 menit masing-masing paslon. Demikian informasi dalam Viral News kali ini, saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Jelang debat capres yang digelar pada Minggu 4 Februari malam, Presiden Joko Widodo memberikan pesan khusus kepada para kandidat. Dalam keterangannya saat kunjungan ke Soroyang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Sabtu 3 Februari, Presiden Jokowi meminta agar Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo bisa memberikan visi dan misi yang substansial. Jokowi meminta agar ketiga capres tidak terjebak pada penyerangan personal. Menurut Jokowi, debat yang mengutamakan visi-misi yang substansial tentunya akan berguna bagi masyarakat. Pernyataan Jokowi ini berkaitan dengan gelaran debat ketiga pada Minggu 7 Januari lalu. Dalam debat tersebut, dua kandidat capres, yakni Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo, dianggap terlalu menyerang Prabowo Subianto. Serangan tersebut berkaitan dengan kinerja Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Anies bahkan memberi Prabowo nilai 11 dari 100 karena dianggap belum maksimal. Pernyataan dari Anies ini pun kemudian terus jadi sorotan, bahkan kerap diungkit oleh Prabowo dalam tiap orasi politiknya di hadapan relawan. Ya, semua calon bisa menyampaikan visi misi yang substansial, tidak terjebak pada debat yang terlalu personal, tapi saya kira akan baik kalau debatnya itu mendebatkan mengenai visi yang substansial. Visi yang berguna bagi negara, berguna bagi bangsa, berguna bagi rakyat kita. Ya. Pak Jokowi, harapan depan Ya, semua calon bisa menyampaikan visi-misi yang substansial, tidak terjebak pada debat yang terlalu personal, tapi saya kira akan baik kalau debatnya itu mendebatkan mengenai visi yang substansial. Visi yang berguna bagi negara, berguna bagi bangsa, berguna bagi rakyat. Sejumlah persiapan tentu telah dijalani oleh para kandidat capres dalam menghadapi debat final yang akan digelar di JCC Senayan pada Minggu 4 Februari malam. Adapun debat terakhir akan mengambil tema kesejahteraan sosial, pembangunan sumber daya manusia atau SDM, dan inklusi. Kemudian terdapat subtema yakni pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kebudayaan, teknologi informasi, serta kesejahteraan sosial. Terkait dengan debat ini, Capres Anies Baswedan dianggap mampu memberikan yang terbaik. Juru bicara Timnas Amin Surya Chandra dalam keterangannya pada Sabtu 3 Februari mengatakan, tema debat terakhir merupakan ranah yang dikuasai oleh Anies. Pasalnya, Anies tercatat memiliki rekam jejak sebagai Gubernur DKI Jakarta periode 2017 hingga 2022. Tanya sebagai pejabat publik, Surya Chandra menyebut Anies juga menguasainya sebagai pribadi. Mantan Wakil Menteri ATR BPN itu berharap agar Anies bisa melakukan performa terbaik dalam debat terakhir. Sama seperti Timnas Amin, Direktur TPN Ganjar Mahfud Charles Honoris juga meyakini Ganjar Pranowo bisa menguasai debat kelima ini. Charles dalam keterangannya di Jakarta Utara Sabtu 3 Februari mengatakan Ganjar telah memiliki bekal yakni pengalamannya sebagai Gubernur Jawa Tengah selama 2 periode. Menurutnya, Ganjar akan menyampaikan keberhasilan dan capaiannya selama menjadi pejabat publik.
Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto secara blak-blakan mengaku was-was jelang debat kelima pada Minggu 4 Februari. Hal ini disampaikannya saat kampanye Akbar Partai Demokrat di Gor Gajayana, Malang, Jawa Timur pada Kamis 1 Februari lalu. Prabowo kemudian mengungkit ke momen saat dirinya dinilai rendah oleh Anies Baswedan dalam debat tersebut. Kemudian Prabowo kembali mengungkapkan keresahannya saat menghadiri Festival Negeri Elok di Cilandak, Jakarta Selatan pada Sabtu 3 Februari. Menteri Pertahanan tersebut menyampaikan bahwa saat ini pasangannya Gibran Raka Buming Raka sudah bisa santai karena tidak memikirkan debat. Prabowo mengaku dirinya merasa deg-degan menjelang debat pamungkas nanti malam. Ia lantas meminta izin kepada penginisiasi Festival Negeri Elok, Didit Prabowo yang juga anaknya untuk pulang cepat agar bisa berlatih. Untuk diketahui, debat terakhir akan digelar pada Minggu 4 Februari pukul 7 malam nanti. Sama seperti debat sebelumnya, venue debat kembali digelar di Jakarta Convention Center atau JCC Senayan. Adapun debat terakhir akan mengambil tema kesejahteraan sosial, pembangunan sumber daya manusia, dan inklusi. Kampanye 7 hari, ya. Kayaknya sih kalau lihat semua indikator ya kita kira-kira sekali putaran kira-kira ya. Ya kita, tapi saya sekarang Mas Gibran udah santai, aku yang deg-deg. Aku minta izin ya Mas Jid. Abis ini saya harus latihan. Buat besok. Aman Pak? Malu sama Mas Gibran. Latihannya bener. Jadi aku juga mau latihan. Takut nanti dikasih nilai rendah lagi. Ada yang berbeda dari debat pamungkas para capres yang digelar pada Minggu 4 Februari malam nanti. KPU RI akan menambah durasi pada segmen ke-6 atau closing statement masing-masing calon. Komisioner KPU RI Agus Melas dalam keterangan pada Jumat 2 Februari mengatakan, berdasarkan hasil rapat disepakati bahwa durasi segmen ke-6 mulanya 2 menit jadi 4 menit. Menurut Agus, meski ada perubahan durasi, namun hal ini tidak mengubah durasi total pelaksanaan debat. Seperti diketahui bersama, total durasi debat Pilpres yakni 120 menit. Menurut Agus, penambahan durasi bukan hal yang baru, karena menurutnya hal tersebut pernah dilakukan saat debat pada Pilpres 2019. Dikatakan oleh Agus, penambahan durasi closing statement merupakan usulan dari tim kampanye yang disepakati oleh kandidat dan KPU RI. Pasalnya, ada kebutuhan dari para kandidat untuk menyampaikan visi, misi, dan program kerja. Durasi selama 2 menit dianggap belum cukup untuk meyakinkan pemilih. Terlebih, ini merupakan debat terakhir yang menentukan sikap para pemilih. Penambahan durasi ini juga dilakukan karena hasil analisis selama 4 kali gelaran debat yang ditayangkan di televisi menunjukkan antusiasme publik yang sangat tinggi. Berdasarkan data KPU RI, tayangan debat telah menjangkau 394 juta penonton atau rata-rata ada lebih dari 98 juta penonton yang bisa dijangkau dalam tiap debat. Adapun debat terakhir ini akan kembali digelar di Jakarta Convention Center atau JCC Senayan pukul 7 malam nanti. KPU juga sebelumnya sudah menggelar beberapa rapat, baik evaluasi yang melibatkan antara KPU dengan tim paslon, kemudian beberapa kali juga melakukan rapat antara KPU dengan media penyelenggara, dan juga rapat koordinasi yang melibatkan tiga pihak. KPU, tim paslon, juga media penyelenggara, dan kemudian hasil-hasilnya itu sebagaimana yang kami sampaikan. Untuk nanti pelaksanaan debat kelima pada tanggal 4 Februari tahun 2024 mendatang di JCC, secara prinsip waktu dan segmen dari pelaksanaan debat tidak mengalami perubahan. Tetapi pada saat rapat evaluasi yang terakhir, rapat koordinasi, ada usulan dari tim paslon untuk khusus di debat kelima ini pada segmen terakhir yaitu segmen penutup itu akan ditambahkan alokasi waktu
untuk masing-masing paslon yang biasanya di segmen ke-6 itu 2 menit menjadi 4 menit tanpa mengubah durasi waktu total pelaksanaan debat 120 menit. Kami sudah kelola itu dan kami sudah atur dan kemudian nanti di khusus di segmen ke-6 atau penutup maka alokasi waktu untuk closing statement dari masing-masing calon presiden akan dipenuhi sebanyak 4 menit masing-masing paslon. Demikian informasi dalam Viral News kali ini, saya Siska Mawasi pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawasi. Jelang debat capres yang digelar pada Minggu 4 Februari malam, Presiden Joko Widodo memberikan pesan khusus kepada para kandidat. Dalam keterangannya saat kunjungan ke Soroyang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Sabtu 3 Februari, Presiden Jokowi meminta agar Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo bisa memberikan visi dan misi yang substansial. Jokowi meminta agar ketiga capres tidak terjebak pada penyerangan personal. Menurut Jokowi, debat yang mengutamakan visi-misi yang substansial tentunya akan berguna bagi masyarakat. Pernyataan Jokowi ini berkaitan dengan gelaran debat ketiga pada Minggu 7 Januari lalu. Dalam debat tersebut, dua kandidat capres, yakni Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo, dianggap terlalu menyerang Prabowo Subianto. Serangan tersebut berkaitan dengan kinerja Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Anies bahkan memberi Prabowo nilai 11 dari 100 karena dianggap belum maksimal. Pernyataan dari Anies ini pun kemudian terus jadi sorotan, bahkan kerap diungkit oleh Prabowo dalam tiap orasi politiknya di hadapan relawan. Ya, semua calon bisa menyampaikan visi-misi yang substansial, tidak terjebak pada debat yang apa? Yang apa ya? Yang terlalu personal, tapi saya kira akan baik kalau debatnya itu mendebatkan mengenai visi yang substansial. Visi yang berguna bagi negara, berguna bagi bangsa, berguna bagi rakyat kita. Ya. Pak Jokowi, harapan depan ya, semua calon bisa menyampaikan visi-misi yang substansial, tidak terjebak pada debat yang apa? Yang apa ya? Yang terlalu personal, tapi saya kira akan baik kalau debatnya itu mendebatkan mengenai visi yang substansial. Visi yang berguna bagi negara, berguna bagi bangsa, berguna bagi rakyat. Sejumlah persiapan tentu telah dijalani oleh para kandidat capres dalam menghadapi debat final yang akan digelar di JCC Senayan pada Minggu 4 Februari malam. Adapun debat terakhir akan mengambil tema kesejahteraan sosial, pembangunan sumber daya manusia atau SDM, dan inklusi. Kemudian terdapat subtema yakni pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kebudayaan, teknologi informasi, serta kesejahteraan sosial. Terkait dengan debat ini, Capres Anies Baswedan dianggap mampu memberikan yang terbaik. Juru bicara Timnas Amin Surya Chandra dalam keterangannya pada Sabtu 3 Februari mengatakan, tema debat terakhir merupakan ranah yang dikuasai oleh Anies. Pasalnya, Anies tercatat memiliki rekam jejak sebagai Gubernur DKI Jakarta periode 2017 hingga 2022. Tanya sebagai pejabat publik, Surya Chandra menyebut Anies juga menguasainya sebagai pribadi. Mantan Wakil Menteri ATR BPN itu berharap agar Anies bisa melakukan performa terbaik dalam debat terakhir. Sama seperti Timnas Amin, Direktur TPN Ganjar Mahfud Charles Honoris juga meyakini Ganjar Pranowo bisa menguasai debat kelima ini. Charles dalam keterangannya di Jakarta Utara Sabtu 3 Februari mengatakan Ganjar telah memiliki bekal yakni pengalamannya sebagai Gubernur Jawa Tengah selama 2 periode. Menurutnya, Ganjar akan menyampaikan keberhasilan dan capaiannya selama menjadi pejabat publik.
Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto secara blak-blakan mengaku was-was jelang debat kelima pada Minggu 4 Februari. Hal ini disampaikannya saat kampanye Akbar Partai Demokrat di Gor Gajayana, Malang, Jawa Timur pada Kamis 1 Februari lalu. Prabowo kemudian mengungkit momen saat dirinya dinilai rendah oleh Anies Baswedan dalam debat tersebut. Kemudian Prabowo kembali mengungkapkan keresahannya saat menghadiri Festival Negeri Elok di Cilandak, Jakarta Selatan pada Sabtu 3 Februari. Menteri Pertahanan tersebut menyampaikan bahwa saat ini pasangannya Gibran Raka Buming Raka sudah bisa santai karena tidak memikirkan debat. Prabowo mengaku dirinya merasa deg-degan menjelang debat pamungkas nanti malam. Ia lantas meminta izin kepada penginisiasi Festival Negeri Elok, Didit Prabowo yang juga anaknya untuk pulang cepat agar bisa berlatih. Untuk diketahui, debat terakhir akan digelar pada Minggu 4 Februari pukul 7 malam nanti. Sama seperti debat sebelumnya, venue debat kembali digelar di Jakarta Convention Center atau JCC Senayan. Adapun debat terakhir akan mengambil tema kesejahteraan sosial, pembangunan sumber daya manusia, dan inklusi. Kampanye 7 hari, ya. Kayaknya sih kalau lihat semua indikator ya kita kira-kira sekali putaran kira-kira ya. Ya kita. Tapi saya sekarang Mas Gibran udah santai, aku yang deg-deg. Aku minta izin ya Mas Didit. Habis ini saya harus latihan. Aman Pak. Malu sama Mas Gibran. Latihannya bener. Jadi aku juga mau latihan. Takut nanti dikasih nilai rendah lagi. Ada yang berbeda dari debat pamungkas para capres yang digelar pada Minggu 4 Februari malam nanti. KPU RI akan menambah durasi pada segmen ke-6 atau closing statement masing-masing calon. Komisioner KPU RI Agus Melas dalam keterangan pada Jumat 2 Februari mengatakan, berdasarkan hasil rapat disepakati bahwa durasi segmen ke-6 mulanya 2 menit jadi 4 menit. Menurut Agus, meski ada perubahan durasi, namun hal ini tidak mengubah durasi total pelaksanaan debat. Seperti diketahui bersama, total durasi debat Pilpres yakni 120 menit. Menurut Agus, penambahan durasi bukan hal yang baru, karena menurutnya hal tersebut pernah dilakukan saat debat pada Pilpres 2019. Dikatakan oleh Agus, penambahan durasi closing statement merupakan usulan dari tim kampanye yang disepakati oleh kandidat dan KPU RI. Pasalnya, ada kebutuhan dari para kandidat untuk menyampaikan visi, misi, dan program kerja. Durasi selama 2 menit dianggap belum cukup untuk meyakinkan pemilih. Terlebih, ini merupakan debat terakhir yang menentukan sikap para pemilih. Penambahan durasi ini juga dilakukan karena hasil analisis selama 4 kali gelaran debat yang ditayangkan di televisi menunjukkan antusiasme publik yang sangat tinggi. Berdasarkan data KPU RI, tayangan debat telah menjangkau 394 juta penonton atau rata-rata ada lebih dari 98 juta penonton yang bisa dijangkau dalam tiap debat. Adapun debat terakhir ini akan kembali digelar di Jakarta Convention Center atau JCC Senayan pukul 7 malam nanti. KPU juga sebelumnya sudah menggelar beberapa rapat, baik evaluasi yang melibatkan antara KPU dengan tim paslon, kemudian beberapa kali juga melakukan rapat antara KPU dengan media penyelenggara, dan juga rapat koordinasi yang melibatkan tiga pihak. KPU, tim paslon, juga media penyelenggara, dan kemudian hasil-hasilnya itu sebagaimana yang kami sampaikan. Untuk nanti pelaksanaan debat kelima pada tanggal 4 Februari tahun 2024 mendatang di JCC, secara prinsip waktu dan segmen dari pelaksanaan debat tidak mengalami perubahan. Tetapi pada saat rapat evaluasi yang terakhir, rapat koordinasi, ada usulan dari tim paslon untuk khusus di debat kelima ini pada segmen terakhir yaitu segmen penutup itu akan ditambahkan alokasi waktu
untuk masing-masing paslon yang biasanya di segmen ke-6 itu 2 menit menjadi 4 menit tanpa mengubah durasi waktu total pelaksanaan debat 120 menit. Kami sudah kelola itu dan kami sudah atur, dan kemudian nanti di khusus di segmen ke-6 atau penutup, maka alokasi waktu untuk closing statement dari masing-masing calon presiden akan dipenuhi sebanyak 4 menit masing-masing paslon. Demikian informasi dalam Viral News kali ini, saya Siska Mawasi pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Jelang debat capres yang digelar pada Minggu 4 Februari malam, Presiden Joko Widodo memberikan pesan khusus kepada para kandidat. Dalam keterangannya saat kunjungan ke Soroyang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Sabtu 3 Februari, Presiden Jokowi meminta agar Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo bisa memberikan visi dan misi